Anda yang berencana berwisata ke pantai saat musim liburan ini, berhati-hatilah dengan keberadaan ubur-ubur. Di pantai Lok Ketapang Raya Aceh Besar, seorang remaja tersengat ubur-ubur hingga harus dievakuasi tim SAR. Dengan menggunakan perahu, tim SAR Banda Aceh menjemput seorang remaja yang tersengat ubur-ubur hingga mengalami kondisi gawat. Korban tersengat ubur-ubur saat bermain air di Pantai Lok Ketapang Raya, Desa Lempege, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar pada Minggu pagi. Saat evakuasi, korban yang berusia 17 tahun ini dalam kondisi demam tinggi dan muntah. Kondisi korban pada saat dievakuasi dalam kondisi demam, lemah dan muntah-muntah. Usai dievakuasi ke Pelabuhan Uleleu, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Meraksa, Banda Aceh. Tim SAR menghimbau warga untuk berhati-hati dengan sengatan ubur-ubur saat berwisata di pantai. Patuhi rambu-rambu peringatan yang kerap dipasang di area pantai agar terhindar dari bahaya selama berlibur. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews, melaporkan.